Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe teman-teman. Di sini saya akan mempraktikkan itu bagaimana cara login di aplikasi Zoom. Oke, langsung saja kita masuk di aplikasi Zoom-nya. Setelah itu kita klik sign up. Lalu kita masukkan yaitu tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir. Setelah kita masukkan tanggal, bulan, dan tahun lahir, kita akan klik set. Setelah itu kita masukkan alamat email yang aktif. Setelah itu kita masukkan nama pertama. Setelah itu kita masukkan nama selanjutnya. Setelah itu kita klik sign up. Proses. Oke, di sini saya akan klik di sini itu sign up. Oke, proses. Di sini saya diarahkan yaitu login menggunakan Facebook. Saya kasih masuk akun Facebook saya. Masukkan kata sandi Facebook. Setelah kita isi kata sandinya, kita klik masuk. Oke, setelah itu, for verification please confirm your date of birth. Maksudnya kita kasih masuk bulan, tanggal lahir, dan tahun lahir kita. Lalu klik continue. Lalu klik create account. Alhamdulillah sudah tampil aplikasi Zoom. Jadi tutorial tadi sudah kita lakukan. Ketika berhasil akan tampil aplikasi Zoom seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi Zoom-nya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.